Tuh berarti tuh. Nah ini tuh mas kontrol. Apa? Ini Randy telepon. Randy siapa? Yang kemarin. Oh Randy. Waalaikumsalam, dia ada apa Ren? Ini mas, mau ngasih kabar. Kan ini saya lagi jadi sip, jadi hansip. Ah. Ya ini tadi kan sempat ketemu warga di desa saya itu loh mas. Ah, lah kenapa? Desa-desa sih gini mas. Katanya ada janda. Baru melahirin anaknya. Dan anaknya meninggal loh mas. Anaknya meninggal. Nah, tapi ibunya itu nggak mau nguburin anaknya. Lah, maksudnya gimana kok nggak mau? Nggak tahu mas, kayaknya ya karena mungkin kesepian atau gimana, kan udah janda kan, jadi anaknya itu terlalu sayang lah sama anaknya, jadi nggak mau dikuburi. Ya udah gini aja, soalnya kan kamu kan asli situ ya, jadi gini aja, nanti kamu laporan Pak RT aja, nanti kamu kirim alamatnya, gitu, kirim alamatnya, nanti kita ke sana lah, sama Mas Yanto sama tim. Ya mas, siap laporan sama RT itu ya mas ya. Sherlock, jangan lupa. Ya, Sherlock sama saya kirimin alamat lengkapnya mas ya. Oh iya, terima kasih. Yuk, siap, ditunggu ya. Ya, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Randy itu Randy yang kemarin bukan sih? Iya. Mas Uka belum kenal ya? Iya, belum pernah ketemu ya mas. Jelasin ke Mas Uka. Jadi gini mas, kita itu awal mulai dari semenjak awal ya. Ketemu Randy itu awal mulanya gini, dia itu sempet sakaratul lah ya mas. Iya. Sakaratul. Kita nemu itu dalam keadaan sakaratul, tapi alhamdulillahnya itu masih bisa balik ke raganya lagi, masih bisa hidup. Jadi kasarannya itu mati suri. Nah, habis kita tolongin, malah ketemu lagi. Dia itu lagi nyolong kotak amal. Nyolong kotak amal? Iya. Nah, terus besoknya lagi ketemu, dilala kena begal itu. Begal. Iya. Jadi kalau sekarang ya mungkin dia ikut-ikut saya lah, kadang belajar ngonten, kadang belajar ngevlog gitu kan. Cuman ini kan katanya lagi dapat tugas hansip gitu. Enggak lah, yang dimaksud nyimpen mayat tadi itu siapanya? Siapanya Mas Randy? Gini mas, tadi kan bilangnya tetangga desa. Tetangga desa? Mungkin ya, bukan siapa-siapanya Mas Randy. Soalnya dia kan dapat kabar kan, pas lagi ronda ini. Ini nanti kita dikirim alamatnya, coba aja. Saya juga penasaran masnya kok enggak dikuburin, apakah warganya ini apa enggak di ini warganya? Iya, warganya apa enggak inisiatif atau gimana buat bujuk-bujuk suruh dimakamin atau gimana, kan belum tahu juga. Ini nanti paling dikirimin apa? Coba cek udah masuk belum? Nah, udah masuk kita langsung ke sana aja. Oh, udah ini udah dikirim Sherlock. Udah kirim. Ya udah, kita ke sana langsung aja ya. Yuk. Oke teman-teman, jadi saya Mas Parjo, Mas Gondrong sama juga ini udah di tempat dimana kata Mas siapa tadi? Mas Randy. Mas Randy. Nah itu orangnya sedang di dapur. Enggak sih, dia kayak sedang mau masak. Masak? Jangan-jangan ini salah info lagi. Mohon maaf ya ini, kita ngintip itu bukan kok kurang ajar, tapi kita itu mau cari bukti bener apa enggak yang dikatakan Mas Randy. Mau lagi nih mas, mau masak ya. Thank you.
Ini tuh mas, mas kontrol. Sebenarnya kasihan kalau lihat seperti ini. Cuma lebih kasihan lagi tuh kalau bayinya itu malah benar. Iya. Jenazahnya dibiarin lama-kelamaan, mendingan kita grebek. Nanti kalau misalkan dia apa marah, kita tunjukin buktinya. Kalau misalkan dia ngelak pun juga, kita kan udah punya bukti. Tuh mas, saking sayangnya tuh mas, dicium-cium tuh bayinya. Aduh si Allah. Ayo, daripada kasihan ini loh, kita kan aja yuk. Ayo mas. Gedor aja gedor. Mbak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Mbak. Nuhun. Mas, jelasin kalau kita mau namu aja. Sih, Mbak. Sih. Kita di sini boleh bertamu enggak, Mbak? Ya walaupun ya emang enggak sopan sih kalau malam hari kita bertamu. Lah iki sapa, Rek? Kok bertamu ngene wong ra metu wayah. Ya, maaf, Mbak. Eh gini, Mbak, kita dapat informasi dan kita juga udah dapat buktinya kalau Mbak itu nyimpen mayat anaknya sendiri. Iya, benar. Mayat. Ora, Rek. Ya kalau memang enggak, boleh kita masuk. Boleh kita masuk. Iya. Kita juga punya buktinya. Ada. Kita ada buktinya. Ya, iya, Mas. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di belakangnya Mbak itu ada apa itu? Kardus mana apa, Rek? Kardus iki kene sini. Itu di belakang Mbak itu apa? Kardus. Kenapa sini? Udah Mbaknya lusa ngelak. Ini kita udah punya videonya, udah punya rekamannya, dan apa yang kita lihat tadi, Mbaknya menyimpan sesuatu di belakangnya Mbak itu. Mbaknya itu tadi mengatakan itu katanya bayinya. Kenapa kok ditaruh itu? Maksudnya apa, Rek? Rekan-rekan, kai jin apa? Ya kalau memang kita salah kita minta maaf. Cuman kita mau meluruskan Mbaknya itu kan salah di jalan yang salah itu. Kalau misalkan Mbaknya sayang sama anaknya, yang mendingan dikuburin Mbak. Betul. Kenapa? Iki apa iku anak-anakku? Lah ngapa kesannya apa? Tapi kan posisinya udah meninggal. Iya. Misalkan aku anaknya itu dikuburkan. Bisa disimpan. Salah.
lama-lama itu sudah berapa hari itu disimpan? Kasihan anaknya sudah berapa hari disimpan di sini? Dulu kan suka tekok keturusan ini. Saya udah izin loh, saya udah izin sama RT sini, sama Bayan sini. Karena apa? Katanya setiap orang yang kesini ngerayu mbak itu selalu mental, katanya mbak usir, bener. Iya, kok di belakang sini ya teman-teman. Tapi ini kan juga nggak baik mbak. Sekarang gimana coba? Tak balik kalau misalkan mbak udah meninggal, yang seharusnya mbak itu dimakamin, ya kan, mbaknya tenang. Tapi sama anaknya mbak itu disimpan. Mau seharusnya mbak itu bisa mendapatkan surga, tapi karena mbak itu nggak dikuburkan selayak apa layak, mbaknya nggak bisa dimakamin itu. Bahkan mbaknya merasa tersiksa nang mau. Kalau misalkan dibalik itu yang dihitungin mbaknya itu cuma mbak itu. Tak kasihan tuh sama anaknya mbak. Ya tapi kalau misalkan udah takdirnya mau gimana lagi mbak? Kita manusia juga biasanya berusaha. Terus ya mbak yo, saya cuma kesini ngingetin nanti daripada lama kelamaan itu membusuk itu udah. Jangan gitu mbak mas ya, bisa mbak maaf ya. Udah kita gini, tadi Pak RT bilang kalau misalkan mbaknya itu mau makamin, ini warga sini siap membantu. Tinggal mbaknya itu ikhlas apa enggak kalau misalkan. Ikhlasin aja mbak. Ikhlasin mbak ya. Itu demi kebaikan anak mbak juga ya, tenang di dalam sana. Kasihnya loh mbak. Sayang enggak sama anaknya. Ya kalau mau sayang udah ya ini ya. Ya tenang mbak. Ya udah mbaknya aja sendiri yang gendong kalau nggak boleh kita. Ya kita makamin bareng-bareng yuk. Kita bantu lah, kita bantu makamin. Ya jambil mbak. Ini mumpung mbaknya mau nanti daripada berubah pikiran lagi keluarga dulu. Iya. Coba buat bantu makam. Ayo mbak sini mbak. Iya mbak.